Siapa yang melempar barang dari jendela mobil? Oh lala, sayang, bukankah ibu terlihat cantik hari ini? Ya, ibu terlihat sangat. Wow. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador? Seseorang melempar sampah dari mobil. Aku mengalami kecelakaan mobil karena itu. Tolong datang secepatnya. Apa? Aku akan segera ke sana. Alah, kepala polisi Labrador, lihatlah yang terjadi pada mobilku. Lihatlah, wikriti favoritku juga rusak. Alah, itu semua karena kul durian yang kau buat. Apa yang kau bicarakan? Itu bukan aku. Siapa lagi kalau bukan kau? Itu kau, aku tahu itu kau. Tidak, bukan itu kau. Penyebarkan, alah, kau pelakunya. Kalian berdua tenanglah. Tolong berhenti berkelahi di depan anak. Kami akan menyelidiki lokasi kecelakaan dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Bukan Tuan Burung Herring pelakunya. Tidak ada bau durian di mobilnya. Di mulutnya juga tidak. Oh lala, bukan dia. Kalau begitu siapa? Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Kulit durian lainnya. Coba kau periksa di sekitar sini. Aku menemukan yang lainnya. Banyak sekali kulit durian ditemukan di jalan. Melihat dari jejak kulit durian, mereka pasti terlempar dari kendaraan yang menuju ke sana. Ayo, kita pergi. Apa yang terjadi? Target ditemukan. Hentikan mobilnya. Aku ulangi, hentikan mobilnya sekarang. Durian yang manis, aku suka sekali. Berhenti, hentikan mobilnya sekarang. Satu bagian lagi. Tuan Musang, membuang sesuatu dari jendela mobilmu itu melanggar hukum. Karena itu, kau ditahan. Aku tidak akan lakukan lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah membuang sampah dari jendela mobil.
Ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena bisa mengenai mobil atau pejalan kaki. Ini bertentangan dengan hukum. Tolong diingat bahwa keselamatan jalan dimulai dari kita semua.